kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan arahan kepada kami agar koleksi seni Istana Kepresidenan dapat juga dinikmati dan dikagumi oleh masyarakat luas. Dan berkali-kali Bu Megawati Soekarnoputri juga menyampaikan hal tersebut dan mengingatkan terus kepada kami untuk menjaga lukisan dan juga karya seni lain sebaik-baiknya. Gagasan tersebut kemudian kami kemas dalam pameran koleksi lukisan Istana Kepresidenan dengan tema Goresan Juang Kemerdekaan, Koleksi Seni Rupa Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Saya berharap pameran lukisan koleksi Istana ini bisa menginspirasi kita semuanya, bisa memicu dan memacu semangat kita, bisa memperkuat karakter bangsa, agar nantinya kita menjadi bangsa pemenang. Saya Sidik Badrudin, Direktur di Bank Mandiri, ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu pada acara yang sangat spesial hari ini. Ya. Hari ini kita bersama-sama dengan beberapa instansi pemerintah pertama kali memamerkan beberapa lukisan di dalam istana yang sebelumnya tidak pernah dibawa keluar. Dan lukisan-lukisan tersebut juga memiliki nilai sejarah, nilai historis, nilai seni yang tinggi sekali dan merupakan beberapa lukisan yang memang favorit dari Presiden Soekarno dulu, ya. Jadi semoga inisiatif kami di Mandiri Art dalam tujuan untuk mensupport kesenian atau art di Bank Indonesia ini mendapatkan juga support dari Bapak-Bapak Ibu selanjutnya.